Woi, komen dong, like dong. Lihat-lihat baik, gak bosan apa? Asian Games di Taman Mini Indonesia Indah, TMII menjadi saksi sejarah. Gegap gempita supporter Indonesia menyaksikan pemandangan yang jarang terjadi. Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama memeluk atlet pencaksilat Indonesia Hanifan Yudani Kusumah. Momentum itu terjadi setelah Yudas tidak mencapai di cabang olahraga pencaksilat untuk kategori singleman kelas 55 kg sampai 60 kg. Setelah ditetapkan sebagai pemain dalam pertandingan Vietnam, Yudani berlari dengan mengibarkan bendera merah putih. Dia meluapkan kegembiraan dan rasa haru serta kebanggaan. Setelah berlari, Yudani naik ke kursi VVIP. Di sana dia disambut oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kalla, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI, Prabowo Subianto, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Menko PMK Puan Maharani, dan Chef de Mission atau Ketua Kontingen Indonesia Syafruddin. Di sini dunia sedang terjadi. Pantauan Liputan 6.com, Yudani mendapat ucapan selamat dari Presiden Jokowi. Setelah itu, Yudani memeluk erat Prabowo Subianto. Menyaksikan itu, Jokowi memberi tepuk tangan. Tiba-tiba saja, Yudani memeluk Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Pelukan ketiganya diselimuti bendera merah putih yang dibawa Yudani. Ekspresi Jokowi dan Prabowo menyiratkan bahwa tak ada yang akan mendapat pelukan panas dari Yudani. Seisi Venus pencaksilat mendadak heboh. Selain Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto akan bertarung dalam pemilihan Presiden, Wapres JK, Menko Puan Maharani dan Presiden kelima RI Megawati menyaksikan momen itu. Usai mendapat pelukan itu, Prabowo dan Jokowi saling bertatap dan bicara tawa serta senyum. Setelah itu, Prabowo terlihat berbincang dengan Megawati.